tugasnya adalah membuat topi dari daun. Alat dan bahannya yaitu daun. Daunnya bisa daun apa saja ya. Biasanya memakai daun nangka, daun jambu mete, daun mangga juga bisa. Kemudian lidi, cuman dua ya, daun sama lidi. Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita sama-sama mengerjakan. Ambil satu buah daun, lalu lipat menjadi dua bagian. Seperti ini ya. Dilipat seperti ini, jangan batangnya jangan terlihat lebih tinggi. Nah, jadi seperti ini. Ini kita bikin seperti ini banyak dulu. Coba bikin banyak dulu ya. Nanti kalau sudah banyak baru disambung-sambung. Kemudian kita ambil satu yang tadi yang sudah dilipat, lalu kita rekatkan di sini. Ada sela-sela, kita masukkan sela-sela seperti ini, depannya seperti ini. Kemudian kita sambung menggunakan lidi, lidi yang sudah dipotong kecil-kecil ya. Kita sambung seperti ini. Kita tusukkan di sini. Di sela-sela antara dua daun. Nah, seperti ini. Kita buat terus. Kita buat lagi. Di sebelahnya. Kita beri lidi lagi. Lalu kita buat lagi. Kalau bisa lidinya yang kecil-kecil aja ya, jangan yang gendut-gendut. Nanti kalau gendut-gendut, daunnya kadang bisa sobek. Nah, sekiranya sudah agak panjang, lalu kita coba di kepala. Oh, ternyata masih kurang. Kita bikin lagi. Thank you.
kita coba lagi. Oh, ternyata sudah sampai. Kalau sudah sampai, kemudian ujung kanan dan kiri kita tempelkan. Kita kasih lidi lagi. Nah, jadinya seperti ini. Untuk hiasan, biar jadi lebih bagus lagi, bisa kita tambahkan daun di atasnya. Biar hasilnya jadi cantik. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita pakai. Kita pakai di kepala. Kita lihat hasilnya. Nah, topi dari daun sudah jadi. Bagus ya. Anak-anak selamat mengerjakan. Semangat. Sampai jumpa.